Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabatku semuanya. Semoga diberi kesehatan hari ini, dilancarkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya yang berkah pula ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, di kali ini saya ini lagi apa ya? Gak nyangka ya saya bikin olahan okra ya. Saya tahu keluarga saya nggak suka ya dengan okra, tapi saya coba ini ya. Ini adalah masakan Cina ya. Saya ada lihat orang Cina itu masak okra seperti ini. Nah, saya nggak nyangka enak juga, alhamdulillah ya. Terus dimasak seperti ini mengurangi lendir ya, dan lihat tak terlihat lendir-lendirnya itu ya, jadinya kering dan oke lah, lumayan lah ya, bisa apa ya, olahan okra yang enak lah pokoknya. Yang nggak doyan pasti jadi doyan. Nah, kalian wajib coba ya. Ini orak-arik telur dadar okra ya. Kita lihat videonya bareng-bareng ya. Nah, di sini saya siapin okra ya. Saya ada beli okra itu $10, tapi ini separohnya ya. Dan ini saya bersihkan terlebih dahulu ya. Kita cuci ya. Dan airnya itu kita kasih garam ya. Nah, kita cukup setengah sendok aja ya. Setelah itu kita cuci ya. Satu persatu itu kan ada bulu-bulu ya. Nah, di bagian luarnya itu rada di apa ya, di kusruk-kusruk kayak gitulah. Nah, kita cuci sampai 3 kali ya. Nah, kita buang lagi airnya. Dan ini untuk yang terakhir ya. Dan kita siapin air panas ya untuk merebus okra ya. Jadi okranya direbus terlebih dahulu ya untuk mengurangi lendir yang keluar. Nah, kita rebus dulu ya sebentar. Ya, kira-kira 1 atau 2 menitan ya. Kita rada bolak-balik ya. Nah, kira-kira ini udah sudah ya, udah agak hijau. Nah, kita rendam lagi ya. Kita ambil, kita rendam lagi pakai air dingin ya. Setelah itu kita tiriskan. Dan saya siapin bumbunya ya. Ini ada cabai 4, terus ada bawang merah putih ya, kira-kira mungkin 3 siung ya. Nah, ini ada bawang bombay juga ya, 1/4. Nah, kita potong ya cabenya seperti ini. Ya, teman-teman mau potong seperti apa terserah ya. Saya potongnya seperti ini aja ya. Terus bawang juga kita iris aja ya, seperti inilah ya, simple ya. Nah, bawangnya udah dipotong. Bombaynya juga ya, kita potong seperti ini aja ya, kotak-kotak kecil ya. Kita campur kayak gini ya, disisi-sisikan. Nah, ini bumbunya udah siap. Kita lanjut ya, kita mau potong okranya ya. Nah, bagian kepala kita buang ya. Nah, kepalanya kita buang. Terus kita akan potong ya, potong serong ya. Ya, kalau teman mau potong bulat-bulat boleh, saya mau potongnya yang serong seperti ini ya. Kita potong semuanya. Nah, setelah dipotong kita masukin mangkok ya. Terus saya siapkan telur ya, ini ada telur 2. Nah, kita campurin ya di okra tadi yang udah setengah matang ya. Terus kita kasih garam ya sedikit, paling setengah sendok. Terus kita aduk ya sampai merata. Ya, seperti ini. Ya, kira-kira udah ya seperti ini. Kita sisihkan, terus kita bikin bumbunya ya, bumbu kecap ya. Aku pakai kecap asin ya, 1 sendok penuh. Terus saus tiram 1 sendok. Minyak wijen setengah sendok aja. Karena saya juga pakai kecap manis ABC ya, cukup 1 sendok, setengah sendok ya.
Terus ada gula pasir 1 sendok, ada tepung maizena setengah sendok. Terus saya tambahin merica ya secukupnya ya. Ya kalau teman nggak mau pakai merica nggak apa-apa. Tambahkan air ya sedikit. Nah ini kayaknya nanti aku nggak semua ya karena kayaknya ini kebanyakan ya. Ya paling nanti ya kita lihat nantilah ya berapa sendok yang aku pakai ya. Karena ya tadi kan ukurannya udah ada garamnya jadi udah ada rasa. Nah kita lanjut ya, kita siapin teflonnya, terus kita kasih margarin. Untuk kita goreng dulu, dadar dulu okranya ya, tadi yang sama telur. Nah kita tunggu panas dulu ya. Nah, setelah panas kita masukin ya, kita goreng. Terus kita ratakan ya, kira-kira pipih kayak gitu ya, kayak satu-satu kayak gitu, jangan sampai ada yang bertumbuk ya. Nah seperti ini. Terus kita tunggu ya sampai kering ya bagian bawah. Nah baru kita balik. Kita balik pelan-pelan. Nah, terus kira-kira udah kering kayak gini ya. Terus kita orak-arik ya, maksudnya orak-arik tuh biar hancur tapi nggak hancur semua, maksudnya biar itu satu-satu gitu loh, satu-satu okranya itu kelihatan sama telur gitu satu-satu ya. Nah kayak gini diorak-arik seperti ini ya. Nah kalau kira-kira udah kering kayak gini ya, kita sisihkan ya, kita taruh mangkok dulu. Nah kita taruh mangkok di sini aja dulu. Nah, terus kita lanjut untuk masak bumbunya ya. Nah ini hasilnya seperti ini keringnya ya. Nah teman-teman mau lebih kering boleh. Nah ini saya tambahkan minyak ya, agak banyak ya. Terus kita goreng bawang putih sama bombay ya. Nah, kita goreng sampai wangi ya, sampai bau harum ya. Ya kalau mau ya sampai kering banget boleh ya. Kalau yang penting bau wangi aja lah, yang apa-apa ya. Nah kemudian cabai kita masukin ya. Nah kita cabai tunggu layu ya, nggak usah terlalu matang juga ya. Setelah layu lah kayak gini ya, udah kelihatan nggak bau mentah gitu ya. Kita masukin ya tadi goreng okranya. Nah, terus kita orak-arik ya, biarkan hangat terus ada meresap itu ya, bawang bombay sama bawang putih ya ke okra, gorengan okra tadi. Setelah itu kita akan masukin kecapnya ya, tadi yang udah bikin ya. Kita pakai 1 sendok, 2 sendok, 3 sendok, 4 sendok. Kira-kira cukup lah ya, nanti kalau kurang boleh ditambah ya. Kalau enggak ya udah cukup 4 sendok aja ya. Terus kita orak-arik ya. Kita ratakan. Nah, kita cek rasa ya. Tadi kan cuma pakai 4 sendok. Kira-kira kalau rasanya udah cukup ya, oke lah. Ternyata enak ya. Aduh, aku nggak tahu gimana caranya masak okra yang enak. Nanam okra banyak ya. Anak-anak pada nggak doyan, suami nggak doyan. Setiap masak cuma dimakan sendiri. Sekarang aku ketemu caranya biar masakan okra enak. Kompor. Nah, inilah ya hasil olahan okra yang ya saya nggak nyangka lah ya, enak ya, karena saya setahu saya ya okra orang Indonesia itu pada nggak suka, padahal itu makanan sayuran yang paling bergizi ya. Nah inilah olahan okra ini ya, apa namanya, orak-arik telur dadar okra ya. Nah, terima kasih yang sudah nyimak sampai selesai ya, semoga bermanfaat dan kalian wajib coba ya, pasti enak lah. Sekian dulu video saya ya, nantikan video saya yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa yang belum like, subscribe ya.
Dan jangan lupa tombol loncengnya.